Selamat pagi menuju siang kepada semua teman-teman Laksmi Ayu, tentunya on Facebook Laksmi Ayu dan on YouTube Laksmi Ayu 99. Kita jumpa lagi teman-teman ya, seperti biasa. Bagaimana kabarnya? Itu selalu pertanyaan pertama ya. Semoga teman-teman semua tidak terkecuali dari Sabang sampai Merauke. Dan di semua sosmed maupun di alam nyata, semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kesehatan adalah seperti biasa yang sering Laksmi Ayu bilang, hampir setiap hari adalah hal yang utama. Kalau orang sehat punya bergudang atau banyak harapan dan impian. Orang sakit hanya punya satu harapan, saya mau sembuh. Dan kalau sudah sakit teman-teman, apapun itu bentuk sakitnya, pasti rasanya tidak nyaman ya, apalagi sudah mengalami hal parah seperti contohnya tinggal aja di tempat tidur, tidak bisa kemana-mana. Wah, itu sangat, meskipun teman-teman punya uang banyak, punya segalanya, tapi kalau itu terjadi teman-teman, jadi teman-teman tidak bisa menikmati apa yang teman-teman miliki ya, uang teman-teman, harta teman-teman, sementara teman-teman dalam keadaan berbaring di tempat tidur ya. Jangan sampai begitu. Ayo kita jaga pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan ingat mengkonsumsi produk kesehatan ya, yang tentunya yang membantu kesehatan teman-teman, baik itu yang diminum, vitamin, semuanya lah yang bisa membantu kesehatan teman-teman, baik laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, dan semuanya teman-teman. Itu sangat membantu kita, baik kalau tidak hanya makanan aja, dan juga perlu konsumsi produk kesehatan yang tentunya bahannya herbal, karena bahan herbal itu teman-teman tidak ada efek sampingnya ya teman-teman semua. Jadi kita harus menyadari betapa berartinya sehat itu. Oke teman-teman, di hari ini seperti biasa Laksmi Ayu akan ya membagi atau berbagi cerita atau sharing ya, sepanjang Laksmi Ayu tahu, tentang apa yang sudah Laksmi Ayu juga konsumsi dan juga sudah dibuktikan oleh banyak orang tentunya ya. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar atau belum ya, tapi sekarang saatnya untuk mendengar ya dan melihat langsung ya, di meskipun lewat kamera, itu K-liquid kolagen ya. K-liquid kolagen ini teman-teman mungkin tahu apa ini ya. Kalau yang tahu silahkan tulis di bawah ya. Jadi teman-teman yang ada di EP ya, terima kasih sudah menyimak live streamingnya Laksmi Ayu ya, meskipun cuman sebentar, nanti di cut aja ya. Ya teman-teman, jadi K-liquid marine collagen itu sangat bermanfaat teman-teman ya, untuk membantu apa teman-teman, ayo tulis di kolom di bawah. Membantu membangun kadar kolagen dalam tubuh, menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan radikal bebas, meningkatkan elastisitas kulit, membuat kulit terlihat lebih halus dan kencang ya, melancarkan dan menjaga kelembaban kulit, membantu regenerasi sel-sel kulit baru ya. Ini dalam kemasannya ada yang 10 saset dan 30 saset teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini modelnya begini loh teman-teman. Ini yang 30 saset ya teman-teman, satu boxnya yang 30 saset. Ada yang 15 saset isi boxnya, ini boxnya. Laksmi Ayu peragakan ya cara minumnya. Ini teman-teman bisa bawa kemana aja ya teman-teman, bisa taruh di tas. Satu hari seumuran usia kita ini itu minumnya 2 kali sehari, pagi sama malam ya. Jadi kita potong sama gunting, terus diminumnya begini aja teman-teman.
Rasanya luar biasa enak karena dari blueberry ya, rasa blueberry ini. Jadi udah gitu aja. Nikmat banget rasanya. Kalau sudah kena ini, pasti kepingin ya. Karena bukan hanya itu aja, hubungan antara suami istri pun semakin lengket. Ya, itu pun terjadi dan sudah dialami oleh banyak yang sudah mengkonsumsi kolagen. Yang dulunya hubungannya renggang karena sesuatu dan lain hal, ya namanya kita sudah berkeluarga dan sudah punya anak, pasti renggang-renggang lah ya. Tapi ini menyempitkan loh teman-teman. Jadi untuk ibu-ibu, ladies-ladies yang sudah berkeluarga, di samping yang Lasmia Yu bilang tadi itu, ini menyempitkan. Jadi bapak-bapak suami kita biar tidak melihat rumput tetangga. Jadi kalau rumput kita sudah hijau dan sudah sempit, dia akan betah ya tinggal di rumah dan tidak melihat lagi rumput tetangga. Gitu aja cara minum sudah selesai. Jadi teman-teman seumuran usia seperti Lasmia Yu itu dua. Kalau usia 30 ke bawah ya itu satu cukup. 30 ke atas itu minumnya dua, teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir. Itu karena marin kolagen peptin merupakan tipe biotin kolagen diperkaya dengan glutarin ya dan double antioksidan dan vitamin C juga ada teman-teman dan ekstra green tea ya. Jadinya aman banget teman-teman ya kalau konsumsi ini ya. Karena dia membangun kadar kolagen dalam tubuh, tadi sudah Lasmi jelaskan ya. Jadi teman-teman jangan apa namanya? Ah, kalau ada ya, biasanya gini, adakah efeknya, Kak? Tidak ada efeknya. Efeknya teman-teman akan tambah glowing, tambah cantik, elastisitas tubuh semakin oke, mencerahkan, mencegah kelembaban kulit, ya, menjaga, membantu regenerasi sel-sel, ya, itu teman-teman, dan meregenerasi sel-sel kulit, sendi, tulang, dan rambut, contohnya Lasmi Ayu dulu rambutnya rontok, sekarang syukurlah ya, puji syukur Tuhan, rontoknya sudah hilang, teman-teman. Itu ada kemasan 10 saset, sorry ya, 10 saset sama 30 saset. Harganya teman-teman ya mungkin bertanya, untuk yang 10 saset itu 176 satu box, isinya 10 saset. Kalau yang 30 saset 465.000, teman-teman ya. Silahkan ya, nanti di kolom description itu ada linknya. Silahkan teman-teman klik linknya dan teman-teman bisa sudah melakukan pembelanjaan sendiri. Tapi kalau teman-teman ada kesulitan, silahkan Jepri Lasmi Ayu. Lasmi Ayu dengan senang hati akan membantu pembelanjaan teman-teman dan bisa COD hampir ke seluruh Indonesia teman-teman. Jadi jangan khawatir uang saya nanti hilang kalau saya transfer kayak gitu kan. Tapi kalau sudah kita believe, kita sudah percaya seperti customer Lasmi Ayu sudah lumayan banyak, puji syukur ya. Jadi mereka sudah transfer uangnya, jadi biar nggak mikir lagi di saat dia ada tidak di rumah. Barang bisa ditaruh aja di pintu atau digantung kayak gitu katanya. Jadi enakan dia memilih di transfer. Tapi yang belum kenal ya, ya masihlah gini, silahkan COD teman-teman. Tapi di saat COD silahkan kalau kurirnya nelpon tolong diangkat ya. Karena kadang-kadang biasa itu karena sibuk atau apa, telepon nggak diangkat, WA nggak dibaca dan lain sebagainya ya. Tolonglah kita dalam berbisnis ini kita saling menjaga kepercayaan satu sama lain antara pembeli dan penjual sehingga hubungan kedepannya akan semakin baik dan sukses untuk semuanya. Oke teman-teman dari Sabang sampai Merauke,
dunia nyata maupun dunia sosmed. Ya, Lasmi Ayu ucapkan selamat beraktivitas, selamat pagi menuju siang. Semoga apa yang teman-teman lakukan di hari ini sukses dan berhasil dari pagi sampai sore. Dan ingat, teman-teman konsumsi produk-produk kesehatan yang bahan herbal ya, karena tidak ketergantungan. Oke, biar teman-teman channel Laksmi Ayu berkembang terus, ingat tonton sampai selesai, jangan di Skype ya, jangan Skype, no Skype. Dan ingat like, subscribe, komen. Dan subscribe itu gratis loh teman-teman ya, jangan pelit-pelit, nanti juga yang lain ikut pelit. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya, dan tentunya tentang kesehatan selalu ya. Salam sehat, salam bahagia, salam berkelimpahan. Bye-bye. Sampai jumpa.